Pengamatan drone menunjukkan konvoi militer Rusia dihancurkan di wilayah Sumi, Ukraina. Video yang dirilis oleh pasukan darat Ukraina pada hari Selasa menunjukkan kendaraan Rusia yang hancur di daerah Sumi. Prajurit Ukraina juga melihat kotak-kotak yang disita dengan amunisi dan memuatnya ke dalam sebuah truk. Sumi adalah kota sebelah timur laut Ukraina yang sangat terpukul oleh serangan udara Rusia. Setidaknya 21 warga sipil termasuk 2 anak-anak tewas dalam serangan udara Rusia di sebuah jalan di perumahan Sumi pada Senin malam. Hampir 3.500 warga sipil dievakuasi dari Sumi pada Selasa di bawah perjanjian gencatan senjata sementara yang telah disepakati oleh Rusia. Sekitar 1.700 pengungsi adalah mahasiswa asing yang belajar di universitas di Sumi. Pihak Ukraina menyayangkan penembakan yang dilakukan oleh pihak Rusia selama gencatan senjata berlangsung. Bagaimana menurut kalian berita ini? Aduh hantam di kolom komentar.